Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa di petang petang winter yang sejuk ni. Dan insya-Allah sama kita pada hari ini, saudara Ahmad Ibrahim akan mengupaslah sebuah sedikit tentang bajet ataupun lebih tepatnya ialah belanjawan persekutuan tahun 2014. Mungkin juga beliau akan menyentuh sebuah sedikit isu-isu yang penting ataupun yang berkaitan dengan apa juga yang ditawarkan dalam belanjawan Pakatan Rakyat 2014. Jadi sebelum kita bermula, sebenarnya sekarang ni bukanlah musim kita membicarakan tentang bajet persekutuan lagi. Tapi sekarang ni lah musim kita membicarakan belanjawan setiap negeri. Sebenarnya yang kita tengok Selangor dah membentangkan belanjawannya. Yang terdekat ni mungkin Sarawak dan yang lain, negeri-negeri lain lah. Kelantan pun dah membentangkan. Itu antara negeri yang awal membentangkan belanjawan negeri masing-masing. Dan belanjawan persekutuan ini telah juga diulas oleh pelbagai pihak lah. Antara lainnya oleh Al-Fadhil Datuk Dr. Asri Zainal Abidin yang mengulas belanjawan dari sudut pesanan yang diungkapkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, iaitu pesan pada Nabi Syuaib pada kaumnya penduduk negeri Madian ni supaya berlaku adil dan telus dalam membuat urus niaga lah. Iaitu urus niaga ni membaikkan muamalah antara manusia. Jadi Nabi Syuaib kata bahawa kalaulah berlaku ketidakadilan ataupun kezaliman dan juga penipuan dalam urus niaga sesama manusia ni, ia membawa kehancuran kepada sesuatu masyarakat lah. Ini diulas lebih lanjut oleh Datuk Dr. Asri Zainal Abidin lah. Jadi untuk pengetahuan semua, kalaulah kita sebut bajet ataupun belanjawan persekutuan ni, dia akan dibahaskan sebagai undang-undang di parlimen di bawah undang-undang yang disebut sebagai rang undang-undang perbekalan. Jadi mungkin akan tahun depan kita akan dengar adanya rang undang-undang perbekalan tambahan. Maksudnya bajet tahunan kita tak cukup sampai memerlukan peruntukan tambahan. Jadi kalau mencari perbahasan bajet ataupun belanjawan, kalau di YouTube ataupun apa-apa pun, boleh cari dengan kata kunci rang undang-undang perbekalan ini. Jadi sedikit saya akan sentuh tentang perbezaan bajet persekutuan dan juga belanjawan Pakatan Rakyat ini. Untuk bajet persekutuan 2014 dengan tema memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksana janji pasca pilihan raya umum yang ke 2013, berlandaskan 5 teras utama iaitu merancangkan aktiviti ekonomi, mengukuhkan pengurusan fiskal, istilah-istilah ni saudara Ahmad akan terangkanlah dengan pelajar ekonomi, mengunggul modal insan, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar, dan yang terakhir sekali mensejahtera kehidupan rakyat. Termasuklah dalam mensejahtera kehidupan rakyat ialah bantuan BRIM. Di pihak belanjawan Pakatan Rakyat pula, dengan tema mempertahankan kepentingan rakyat dalam menghadapi, dalam mengharungi gelombang, ada 4 teras kurang satu daripada ni persekutuan, iaitu konsolidasi kedudukan fiskal dan menambah kewangan awam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualiti hidup mereka ataupun agenda masyarakat penyayang. Yang ketiga, memastikan pembangunan ekonomi yang sihat, seimbang, inklusif dan mampan. Dan yang akhir sekali, merealisasikan potensi sebenar Malaysia dan meningkatkan daya saing jangka masa panjang. Satu yang menarik juga, kita tengok perbandingan antara bajet dan belanjawan Pakatan Rakyatnya, dan persaingan masing-masing menggunakan ayat Quran di awal bajet masing-masing. Kalau dalam bajet persekutuan dinyatakan surah Qasas ayat 77 tentang kesejahteraan,
Dan bagi Belanjawan Pakatan Rakyat, dia menyatakan surah Al-Baqarah ayat 188 tentang urus takbir kewangan. Jadi tanpa berbahasa basi lebih lanjut lagi, saya serahkanlah pada saudara Ahmad lah untuk mengupas apakah isu-isu yang timbul daripada pengumuman belanjawan atau pembajet persekutuan 2014 ni. Falyatafaddal mashkurah. Terima kasih kepada saudara pakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya undil. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'li dhalika sab'un sidadi ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun summa ya'ti min ba'li dhalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Raja Mesir pada ketika zaman Nabi Yusuf AS, satu ketika beliau mendapat satu mimpi. Dalam mimpi Nabi Raja Mesir ni, beliau melihat dalam mimpi dia 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Mimpi yang pelik. Inni ra'aitu sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijab wasab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan dalam mimpi ni Raja Mesir melihat 7 tangkai yang subur yang hijau dan juga tangkai yang lain layu kering mati. Lalu bila mana sampai berita ini kepada Nabi Yusuf yang ketika itu berada dalam penjara, dan dia diminta untuk mentaksir apa maksud mimpi ini. Lalu kata Nabi Yusuf AS, qala tazra'una sab'a sinina da'ab fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila. Nabi Yusuf kata akan datang 7 tahun yang akan datang 7 tahun yang subur. Dan kata Nabi Yusuf, dalam tempoh 7 tahun ini kamu perlu makan cuma sebahagian daripada apa yang kamu tuai, dan sebahagian besar daripada itu perlu kamu simpan. Simpan makanan yang dituai dalam masa 7 tahun yang subur. Kenapa? Kata Nabi Yusuf AS, summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un sidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila. Kerana selepas 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemarau, yang mana kemarau ini akan makan segala bekalan makan yang ada kecuali apa yang kita telah tua yang telah tersimpan dalam 7 tahun sebelum itu. Dan kata Nabi Yusuf AS lagi, summa ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian kata Nabi Yusuf, selepas 7 tahun kemarau yang panjang ini akan datang 1 tahun yang subur, di mana kita bercucuk tanam, kita boleh minum, kita boleh makan berbagai makanan. Kata Nabi Yusuf AS. Dan kemudian bila mana Nabi Yusuf AS berjumpa dengan Raja Mesir, beliau berkata, qala rabbi ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun 'alim. Wahai raja, jadikanlah aku orang yang menjaga perbendaharaan alam. Pendek kata, Nabi Yusuf pada ketika itu dia menjadi menteri kewangan. Dia jadi menteri kewangan yang merancang bekalan makanan untuk rakyat Mesir pada ketika itu selama 15 tahun. 7 tahun yang subur dan 7 tahun kemarau dan 1 tahun itu tahun yang subur. Dan dalam Quran ini Allah sebut dalam surah Yusuf merupakan satu bentuk perancangan kewangan pada ketika itu zaman Nabi Yusuf AS, bentuk bajet yang terawal. Dalam Quran ini Allah cerita berkenaan dengan bagaimana Nabi Yusuf AS dia merancang selama 15 tahun untuk cukupkan makanan untuk rakyat Mesir, berapa ramai berjuta orang pada ketika itu. Itu dia contoh satu bajet belanjawan negara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Jadi apa sebenarnya bajet yang kita bincang pada hari ini? Bajet ni satu bentuk unjuran kewangan, satu bentuk perancangan. Kita ada duit, duit yang kita ada itu bagaimana kita nak belanjakan, satu perkara yang basic. Cuma masalahnya, kenapa kita sebagai mahasiswa perlu ambil berat berkenaan dengan bajet, berkenaan dengan belanjawan negara, sedangkan kita bukannya golongan pekerja, kita belum lagi bayar cukai pendapatan, kita duduk di Malaysia pun. Kenapa kita perlu ambil berat berkenaan dengan bajet? Yang pertamanya, bajet ini perancangan untuk menggunakan wang, dan wang yang digunakan itu bukannya duit kerajaan. Itu yang pertama. Ia ialah duit kita, duit opak kita, duit jiran kita, duit kawan-kawan kita. Bukan satu sen pun bukannya milik kerajaan. Bila mana ada orang datang pada kita, tu fakar datang, dia ambil duit kita, dia kata aku akan gunakan duit ni untuk kita punya kesenangan. Dia akan urus duit kita, jadi pengurus kewangan kita. Dan bila mana duit itu duit kita ni, kita perlu tahulah kemana duit itu dibelanjakan. Bila mana wang yang cukai yang sampai pada kerajaan itu adalah milik mak opak kita, hasil datang daripada rakyat sendiri, kita perlu tahu dan kita perlu ambil berat bagaimana wang ini dibelanjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, berkenaan dengan bajet ini, arah mana wang itu dibelanjakan itu akan menentukan peluang pekerjaan lah bagi kita golongan mahasiswa, golongan pharmacist, mana dia, mana hospital baru yang akan dibuka, golongan doktor, ada klinik-klinik atau Malaysia yang baru akan dibina. Dan ia menentukan arah tuju di mana kita ada peluang pekerjaan pada masa akan datang. Kemudian yang ketiga, belanjawan ni membabitkan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kita sebagai mahasiswa, sebagai orang muda, kita bertunjukkan bahawa kita ini proaktif. Kita peka terhadap apa dia perubahan yang berlaku dalam negara. Apa dia kesan perubahan yang ada dalam menjawab belanjawan ini terhadap kesejahteraan rakyat, jiran-jiran kita, adik-adik kita di sekolah, apa dia perubahan yang bajet ni akan beri. Dan sesuai kita menilai, kita menilai, kita beri pandangan dan kita beri pendirian kita, pendirian kita terhadap bajet yang dibentangkan untuk tahun 2014, insyaAllah. Dan kemudian berkenaan dengan pendirian, politik di Malaysia ini merupakan satu bentuk politik yang bentuk sentimen. Bila mana ada satu golongan kata GST ini satu benda yang negatif, maka tiba-tiba ada sekelompok orang buat perhimpunan dan demonstrasi sebagainya. Politik bentuk sentimen. Kebanyakan daripada golongan penyokong ni, mereka tak baca pun, tak sedikit pun, tak teliti pun apa yang berlaku. Dan mereka sokong apa juga pergerakan berdasarkan sentimen. Allah sebut dalam Al-Quran, antara ciri-ciri orang yang beriman, alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ciri orang yang beriman ni, yang pertama Allah sebut alladzina yastami'una al-qawl, dia dengar pada apa yang orang cakap. Kemudian fayattabi'una ahsana, dia ikut apa yang terbaik daripada perkataan itu. Ini masalahnya orang Malaysia, dia tak fayastami'una al-qawl, dia tak dengar pun apa yang orang cakap, dia tak baca pun apa penjelasan di sebaliknya. Tiba-tiba kita sokong, tiba-tiba kita bantah, tiba-tiba kita kita sebagai orang mukmin, Allah sebut dalam Quran yang pertama sekali, alladzina yastami'una al-qawl. Sebelum kita buat apa-apa tindakan, ada apa-apa pendirian berkenaan dengan bajet ni, kita perlu buat penyelidikan, baca dokumen bajet yang lebih kurang 150 muka surat tu. Alhamdulillah, saya yakin semua dah baca pada hari ni. Pertama, kita sebagai orang mukmin, kita perlu dengar, baca dan sedidik ayat-ayat yang yastami'una al-qawl. Selepas itu, fayattabi'una ahsana, kita ikut apa yang terbaik, sama ada belanjawan Pakatan Rakyat ke, Barisan Nasional ke, mungkin ada dalam BN ni belanjawannya begitu bawa faedah kepada rakyat, jadi kita ikut pilihan yang terbaik. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Jadi, sahabat-sahabat yang saya muliakan, tuan-tuan dan cik-cik sekalian, pada hari ini saya tidak berminat untuk membentangkan bajet, kerana saya bukan Perdana Menteri. Saya cuma akan menyampaikan secara ringkas intipati apa yang baru
kebanyakan yang daripada tahun 2013 tidak banyak yang berubah. Cuma ada beberapa perubahan. Saya akan sampaikan secara ringkas apa di perubahan dalam bajet 2014. Dan seterusnya kita akan ada sesi soal jawab lah, insyaAllah. Dan saya harapkan perbincangan kita pada hari ini berbentuk dua hal dia. Satu bentuk diskusi, bukan satu bentuk pembentangan. Maaf tu Mursi. Tak apa. Diizinkan. Saya buka sebab ini apa yang saya mampu saya jawab sebagai wakil Barisan Nasional pada hari ini. Tajam dia. Jadi sebagai ekonomi 10 neutral, pada hari ini saya membintangkan berkenaan dengan bajet Barisan Nasional. Jadi saya perlu sebut sedikit pertahankan mereka. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat yang saya muliakan, belanjawan pada tahun 2014 sebanyak 264 bilion. Satu peningkatan 30 bilion daripada tahun 2013. Kita tengok trend di negara kita, setiap tahun ada peningkatan. Makin banyak perbelanjaan semakin bertambah. Dan daripada 264 bilion itu, 217 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus inilah perbelanjaan untuk kaki tangan awam, untuk gaji mereka, kementerian, pentadbiran, sebagainya. Dan 46.5 bilion lagi diperuntukkan untuk perbelanjaan membina. Membina ini untuk binilah. Simple. Untuk pembangunan. Dan berbeza dengan tahun-tahun yang lepas, pada tahun 2010 dan sebelumnya, perbelanjaan untuk membina ini lebih kurang 35% daripada keseluruhan belanjawan. Perbelanjaan untuk membina pada tahun-tahun sebelum lebih kurang 35% untuk daripada belanjawan. Perbelanjaan untuk membina. Tapi pada tahun 2014, perbelanjaan untuk pembangunan jatuh 20% saja. Jatuh pada 20%. Maknanya pada tahun 2014 akan kuranglah kos pembangunan. Kurang hospital yang akan dibina, kurang sekolah yang akan dibina, kurang jalan yang akan dibina. Selebihnya itu diperuntukkan untuk mengurus. Antara peruntukan yang baru disebutkan dalam bajet 2014 ni yang berkaitan dengan kita, yang pertamanya ialah flexible work scheme. Flexible work scheme, skim pekerjaan fleksibel. Peruntukan skim fleksibel ni untuk para pekerja, ia memberikan hak untuk para pekerja untuk memilih dalam satu-satu tahun bila kita nak cuti. Skim ni diberikan hak kepada pekerja. Anda kata kita balik Malaysia ni, kita kerja, kita boleh pilih dalam setahun tu bila masa kita nak cuti. Kita peruntukkan masa cuti kita sendiri. Tak boleh ditentukan oleh syarikat, tak boleh ditentukan oleh employer. Kemudian yang kedua, ada skim untuk compressed week. Compressed week ni maksudnya kita boleh kurangkan waktu kita bekerja dalam sehari dengan cara pada satu-satu hari itu kita bekerja secara overtime. Kalau sekarang ni ikut secara amnya, kita setiap hari bekerja 8 jam seminggu sama 5 atau 6 hari. Tapi ikut skim baru ni, kita boleh kurangkan hari bekerja dengan cara kita ambil overtime. Ambil overtime satu hari dan mungkin kita pendekkan minggu bekerja kita. Dia beri lebih kemudahan dan kebebasan kepada para pekerja lah. Kemudian ada kemudahan untuk bekerja dari rumah pada musim cuti. Kemudahan untuk mereka yang ada anak dan sebagainya. Boleh saya detail sendiri lah. Warna yang kedua berkenaan dengan cukai hartanah. Cukai hartanah. Ini korang tak minat balik NTB tanah pun tahu kot. Sekarang di Malaysia ini, harga rumah, harga tanah sedang melambung tinggi. Sekarang sedang berlakunya inflasi bagi harga tanah. Siapa nak balik Malaysia nanti di Kuala Lumpur, di Selangor, nak cari rumah bawah harga RM200,000 itu perkara yang sangat payah. Rumah kecil, rumah teres pun dekat RM1,000,000. Betul? Betul. Tempat saya, kampung saya murah lagi. Mana boleh hek kan? Beri lah korang. Jadi, harga rumah di Malaysia sekarang sudah naik dengan tinggi. Kalau kita balik nanti dah kalau RM1,000 rumah kan, tak ada dapat rumah yang murah.
Kena mana pakar? Pakar sebab dia nak beli rumah. Harga rumah di Malaysia dah melambung tinggi. Jadi, Kerajaan Barisan Nasional perkenalkan cukai hartanah. Cukai ini dulu sudah ada tapi kemudian dia diubah. Jadi cukai ini, apa yang ada dalam cukai ini, rumah atau tanah yang berusia 5 tahun atau kurang akan dikenakan cukai 20 hingga 25%. Kalau anda kata kita beli tanah, bukan kita, pemaju hartanah beli rumah atau tanah, kemudian jual balik tanah tu dalam masa kurang 5 atau 2 tahun, mereka perlu bayar cukai. Naik tingginya harga rumah dan tanah ni berlaku ni sebabkan oleh spekulasi. Spekulasi ini, banyak. Saya sebagai seorang pemaju tanah contohnya, saya beli rumah, kemudian saya tunggu bila harga naik saya jual balik dalam masa yang singkat. Kita bukan beli untuk sebagai nak duduk. Sekarang itu bentuk spekulasi. Bila berlakunya terlalu banyak transaksi yang pantas pemilikan yang sekejap ni, harga rumah akan naik kerana banyaknya berlakunya permintaan terhadap rumah. Jadi mudah-mudahan dengan cukai hartanah yang diramalkan ni dapat mengurangkan harga rumah lah, supaya fakar dah beli rumah, insyaAllah. Dia nak bina masjid. Kemudian kenaan dengan minimum wage, gaji minimum. Gaji minimum, para syarikat dapat potongan cukai lah untuk mereka yang dulunya gaji lebih rendah daripada gaji minimum, dan para pekerja sekarang naik gaji. Mereka yang terbeban oleh sebabkan oleh kenaikan gaji ni akan dapat potongan cukai. Itu tak penting pun, si tambahan. Baik. Kemudian yang terisi lain dalam bajet 2014 berkenaan dengan GST. Saya tak tentu panjang tentang GST ni, saya akan buka pada soalan dan saya akan cuba jawab kenaan GST depan ni lah, insyaAllah. Kemudian pemotongan subsidi gula masuk dalam lingkungan soalan yang sama. Tak ada tiga lah. Itulah sekadar ringkasan kenaan dengan bajet 2014. Saya buka pada soalan. Jadi saya persilakanlah mana-mana yang ada soalan ataupun kemuskilan daripada isi huraian, isi-isi utama. Ah, silakan. Cuba tanya bagi pihak IAS. Buat, yang boleh terangkan cara ringkas lah macam mana GST tu dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya, GST ni di satu bentuk, kalau kita cerita saya income tax dulu lah. Income tax ni adalah satu bentuk sistem percukaian yang tidak efisien. Kenapa? Income tax ni dia ada sistem pemfailan. Bila kita dah kerja nanti, doktor, ekonomis, bioteknologi, kita akan dapat surat surprise daripada SDN, suruh isi borang. Borang tu berkenaan dengan perbelanjaan kita setiap tahun. Kalau kita tengok opak kita ada yang dapat borang, dan borang tu perlu dihantar pada bulan April setiap tahun. Detailkan perbelanjaan kita dalam setahun, berapa orang anak, berapa biji rumah kita ada, berapa biji kereta kita ada, berapa banyak duit dalam akaun, semua tu detail. Dan akhirnya akan dinilai berapa banyak cukai pendapatan yang perlu kita bayar. Cuma masalahnya, masalahnya cukai pendapatan ni senang nak tipu. Kata kita anak tiga, tulis tu ada anak enam, campur anak saudara, anak mata, anak hidung. Kurang, kita potong kita punya cukai pendapatan. Rumah ada tiga, kita tulis rumah ada empat. Daripada 12 juta rakyat Malaysia yang bekerja, cuma 1 juta saja yang bayar cukai pendapatan. Jadi hasil cukai itu tak sampai pada Kerajaan Malaysia Nasional. Jadi banyak negara di seluruh dunia mereka menggunakan GST kerana cukai pendapatan ini tidak berkesan dan tidak efisien. Faham kan? Ha. Dan dimasukkan sebagai ganti bila mana adanya GST, cukai pendapatan itu akan dikurangkan. Kau bukan dihapuskan? Dikurangkan. Mesti ada lagi lah cukai GST.
masih ada lagi, cuma dikurangkan tu supaya jumlahnya bersamaan dengan GST yang akan diperoleh. So maksudnya kita bayar dua cukai sekarang ni, cukai pendapatan satu dengan cukai GST setiap barang kan kita beli tu. Balum. Cukai ganti lah. Bila mana GST ni dilaksanakan, dia bertujuan untuk ganti kepada income tax, dan income tax ni akan diturunkan. Nampak tak? Supaya golongan yang bayar cukai pendapatan ni tak terbeban lah dengan GST. Nampak tak? Sebelum ni mereka dah bayar cukai pendapatan, bila ada GST, cukai pendapatan ni akan dikurangkan supaya orang yang bayar cukai pendapatan sebelum ni tidak terbeban. Nampak tak? So, siapa yang tak bayar? Tak bayar cukai pendapatan, kurang beban. Tapi kalau GST ni kayaknya semua orang kena kan? Yes, that's the point. Cuma masalahnya di Malaysia, yang bayar cukai pendapatan tu cuma 1 juta orang saja. Yang lebih lagi tu 27 juta orang yang tak bayar cukai pendapatan sebelum ni tiba-tiba terbeban dengan GST. Yang sebelum ni tak ada kait-mengait, yang tak layak pun bayar cukai pendapatan, pendapatan mereka ni rendah, pendapatan sederhana, tak layak pun, tak perlu bayar cukai pun, tiba-tiba pada akhirnya akan terbeban untuk bayar GST. Tapi sabar dulu. Ada lagi. Yang pertama, syarikat yang perlu bayar GST ada threshold. Threshold tau, hang? Masa yang putih. Threshold RM500,000 perolehan setiap tahun. Bermakna, syarikat yang perlu daftar untuk bayar GST, yang wajib bayar, cumalah syarikat yang pendapatan setiap tahunnya RM500,000 dan ke atas. Maknanya kedai-kedai ucit, kedai amoy, kedai alik, semua tak boleh bayar cukai GST. Mereka ni kedai kopi, tapi jalan warung mi. Tapi setahun RM5,000 je kot. Kalau macam contoh kedai runcit kan, kan bahan-bahan ni kan daripada kilang-kilang besar. Tambah lagi. Okay. Saya nak potong. Jadi poin yang sampaikan oleh Menteri Kewangan dalam debat itu, dia kata yang kena bayar cukai ni cuma syarikat-syarikat besar lah, yang perolehan RM500,000 dan ke atas. Contoh supermarket, gedung-gedung pesta-pesta, syarikat-syarikat besar. Mereka-mereka yang kecil-kecil ni tak libat. Jadi konon-kononnya rakyat di kampung tidak akan terbeban. Mereka yang di luar bandar, mereka yang berpendapatan rendah tidak akan terbeban dengan GST. Nampak tak? Sebab kedai-kedai runcit kecil-kecil ni tak perlu untuk bayar GST. It's a point. Tapi masalahnya, cara pelaksanaan GST ni, dia dikenakan pada setiap peringkat. Dia cukai 6%, dia dikenakan pada peringkat pembekal bahan mentah, pengeluar, peruncit dan juga customer. Jadi walaupun golongan peruncit, kedai-kedai kecil yang tak jual, yang tak kena daftar pada GST ni, mereka tak perlu bayar GST, tapi hakikatnya pada peringkat sebelum tu dah kena dah cukai 6%. Maksudnya boleh daripada kereta besar bayar 6%. Lepas tu dia 6666 sampai customer, is it? Bukan seperti itu. Rantai lah. Cuba whiteboard nak? Tak whiteboard. Pertama kita ada pembekal bahan mentah. Pembekal bahan mentah, pembekal bahan mentah ni dijual bahan mentah kepada pengeluar dengan harga RM1. Dan dia perlu bayar GST, katakan untuk mudah kita kata 10%. 10% eh? 10% maknanya dia jual harga, saya jual RM1.10. RM1.10, 10% tu, 10% tu bayar pada kerajaan. Nampak tak? Tapi pembekal ni dia akan jual produk dia kepada peruncit, si Aiman, dengan harga yang lebih tinggi. Betul tak? Kalau saya dibeli dengan harga RM1.10, mungkin dia akan jual pada Aiman pada harga RM2. Ambil lah RM2 lah. RM1.50. Tak kisah berapa. RM1.50.
Tak, dia tak apa-apa. Teruskan. X lah, X. Katakan sikit limbusin lah. Jadi, dia akan kenakan GST 10% juga. Pada peruncit ni 10%. Nampak tak? Sebelum tu, dia bayar GST pada pembekal 10% dan kemudian dia jual GST pada si Aiman. Singgit imposen tu GST-nya 0.15, betul? Apa yang dia akan bayar? Apa yang Fakah akan bayar pada kerajaan ialah perbezaan antara 10% yang dibayar dan 10% yang dia proposal yang dijual dengan 10% yang dibayar kepada pembekal. Maksudnya. Jadi beban cukai itu tak kena pada pembekal, tak kena pada ni, tak kena pada peruncit ni. Dia bayar cukai 10% daripada pembekal. Kemudian dia jual 10% kepada Aiman. Maknanya dia beli 10, dia dapat 10. Maknanya cukai ni tak kena pada peruncit dan pembekal. Nampak tak? Yang kena bayar tu ialah customer hujung sekali. Cuma bezanya dengan sales tax yang sebelum ni, tax tu tak kena pada pembekal, pengeluar atau peruncit. Dia cuma kena pada peruncit saja. Sales tax sebelum GST, tax tu cuma kena pada peruncit, golongan yang akhir yang jual. Nampak tak? Jadi kelemahan sistem yang sebelum GST ni, oleh kerana dia sistem dia tax pada akhir jualan saja, syarikat-syarikat multinasional yang datang pada Malaysia, mereka boleh produce berapa banyak dan jual keluar Malaysia. Nampak tak? Untuk elak cukai, syarikat-syarikat multinasional dia produce di negeri kita sebab producer tak kena cukai. Pembekal tak kena cukai. Cuma penjual akhir, retailer saja hujung tu yang kena cukai. Kalau ikut pengiraan dia, SST dengan GST sebelum ni, kalau rate dia sama, kalau cukai itu tak sama, harga barang tak naik. Cuma dia lebih, sistem ni lebih rumit, lebih kompleks supaya dapat kutip cukai itu dan tak ada yang lari. Oh. Masalahnya SST yang sebelum ni, itulah masalahnya. Mereka produce di negara kita, kemudian bawa barang tu ke negara lain, jual di sana, tak kena cukai. Tapi di GST ni, bila mana pembekal kena cukai, pemborong kena cukai, peruncit kena cukai, mereka tak boleh lari, dia boleh bayar. Sistem ni kita kena comply lah. Kita tak boleh lari. Beza dengan income tax sekalipun, income tax tu kita boleh tipu, kita takkan tipu. Tapi kita boleh tipu untuk tak bayar tax. Tapi untuk GST ni, kalau kita pergi beli barang kat kedai, kalau kita tak bayar tax, kita akan dapat barang tu. Kalau dia kejar. Itulah perbezaan ni. So lepas ni yang SST tu akan dimansuhkan lah. SST tu akan dimansuhkan, digantikan dengan GST. So after effect dia, in short, memang tak ada berubah harga barang lah. Secara teorinya, oleh kajian bahasa nasional, tidak akan berubah lah harga barang. So lepas ni kalau berubah tu, beri jaminan bahawa tak akan naik. Itulah. Sebab dia berubah percaya, lepas ni itu sebab lah. Orang lah. Sebab orang yang jual tu lah. Dan bahkan kata mereka ada barang yang akan turun harga sebab SST dulu kadarnya berbeza-beza. Ada 5%, ada 10%, ada kadar spesifik. Maknanya dulu kadar teks yang dulu ada yang lebih tinggi daripada 6%. Maknanya ada harga barang yang akan turun. Ada barang yang harganya akan turun. Contoh macam ni. Mana yang keduanya, SST ni jumlah barang yang kena tax ni sikit. Dalam 25 kumpulan peniaga, ada jenis-jenis 25 kumpulan sajalah. Tapi dalam GST, apa dua jenis barang, apa dua jenis perkhidmatan akan kena GST. Budu tak? Kecuali beberapa benda makanan asas lah. Kalau baca lampiran dalam bajet tu disebutkan apa dia. Budu, ikan tilapia, caluk, beras, tepung, minyak, gula. Macam-macam ada. Jadinya GST ni semua benda kena.
Itu bezanya dengan AST lah. AST ni kalau kita tengok dulu, yang kena cuma certain tempat je. Contoh kita pergi makan dekat KFC ke, TV kat bawah tu just ada tax ke. Itulah AST. Sekarang ni kalau GST mungkin kita pergi ke supermarket, kedai runcit sekali pun akan tulis berapa cukai yang kita kena bayar berkenaan dengan GST. Ada soalan? Soalan lagi? Ha, okay. Oh tak, ni pasal cuti ke kan? Dia boleh cuti dia beli masa, adakah sama dengan dia minta cuti? Tak faham. Dalam maklumat syarikat pun, secara amnya lah, secara amnya. Dalam setiap tahun tu kita diperuntukkan berapa hari untuk cuti. Dan bawah skim ni, pekerja dia beri kebebasan untuk pilih. Hari-hari itu dia nak, bila dia nak cuti? Mungkin di pejabat kerajaan dan sistem sosial itu, tapi tak semuanya begitu. Mungkin ada yang tak ada kebebasan kerja Sabtu Ahad pun kena kerja juga. Jangan GST. Subsidi. GST yang kita cakap ni good service tax kan. Yang government service tax tu lain. Government. Apa beza pelaksanaan VAT sini dengan GST yang macam? VAT dan GST. VAT, GST tu basically VAT lah. Namanya sama. Cara, value added tax. Cara dia sama juga. Caranya sama. Cuma yang berbeza di Malaysia dengan di negara-negara lain, yang pertama ialah cara pengutipan. Malaysia kita belum laksanakan lagi. Kita tak tahu macam mana nak kutip. Yang kedua, dari segi rate lah. Di United Kingdom dan juga di negara-negara Skandinavia, rate untuk GST di UK lah 20%. 20% daripada harga barang yang sebenar. Jauh lebih tinggi dari Malaysia. Kita terima kasih kepada Kerajaan Malaysia Nasional. Jadi di negara-negara Norway, Sweden, Denmark dan sebagainya, negara tu yang negara kewajikan kata mereka, kadar GST ni lebih tinggi. Ada 20%, 23-25% dan sebagainya. Di Poland, Switzerland, terutama dengan negara ni lah. Lupa dah, Malaysia berapa GST? 6. So dia memang fix 6%? Mungkin akan berubah. Dia kata ni kadar permulaan 6%. Sebab apa kita untuk merendahkan impact pelaksanaan tax. Dan bila target dilancarkan? 2017. 15. 1 April 2015. Tak habis belajar. Next. Yeah, dia sell 6% on each item lah tu. Tapi sebelum pembentangan bajet, mula-mula kerajaan ingin melaksanakan GST ni pada kadar 400. Kenapa bila dah bentang bajet jadi 600 pula? 400 terlalu rendah. Tak siapa nak tanya perkenaan dengan GST ni tak nak harga barang ke? Kita contoh lah macam andaikan beberapa tahun ni aku pergi Tesco beli barang semua dalam RM100 habis. So dekat lepas ni sebab kata macam sebelum ni SST just kepada certain-certain macam Pizza Hut, McD semua tu kan. Dia baru kena bayar. Setakat ni kalau macam beli kedai Tesco semua tak ada bayar ni. Eh. So dekat lepas ni aku kena bayar RM106. Ya, yeah, basically that's it. Wow. RM106. Sebab 6% daripada 100. 6%. Tapi kalau kita pergi Tesco beli sayur ni tak kena tax lah. Ya, sayur dia tak. Tapi tapi lebih kurang macam bagar harga naik jugalah. Sebab sebelum ni yang SST ni hanya certain kedai je. Ni GST semua kena. So barang kita beli apa pun semua ada GST. Bukan setakat bukan setakat barang tu, perkhidmatan, catering, restoran. Oh. Macam mana catering? Engineering, kontraktor bina rumah. Untuk kilang, kos untuk elektrik akan naik 6%. Kos untuk bahan mentah akan naik 6%. Kalian akan naik. Semalam macam mana pula? Semalam kecuali yang pendapatan RM500,000 ke atas. Yang kata online, yang kecoh kata bisnes online kena bayar GST, itu pun RM500 ke atas juga. Allah Allah. Stop ni.
Jadi kas perkhidmatan tu yang dia RM500,000 ke atas juga kan? Ya. Contoh kata hospital, hospital pantai, swasta, perawatan tinggi. RM500,000 tu kan banyak pun. RM500,000 sebulan berapa je? RM500,000 banyak, banyak syarikat yang RM500,000 ni bukan untung. RM500,000 ni bukan untung setiap tahun. Dia kadar perolehan. Kadar perolehan tu juga. Kadar perolehan ni dia sebelum ditolak kos. Pendapatan setiap tahun sebelum tolak dengan kos. Sebab satu ibu. Jadi kalau sebelum GST ni, kalau contoh tadi hospital kan. So sebelum GST tu, dia orang bayar cukai ke tak? Dia orang bayar cukai pendapatan ke? Ke? Cukai. Syarikat dia ada bayar cukai pendapatan lah. Tapi saya tak kisah sama ada hospital ni termasuk dalam GST atau tak. Cik nanti cik balik lah. Ada servis-servis yang dikenakan kecualian. Untuk hospital kalau tak silap, ubat dikecualikan daripada GST. Letak juga boleh. Tetapi perkhidmatan yang ditawarkan oleh hospital tu dikenakan dia. Sebelum ni tak, sebelum ni perkhidmatan tu dikenakan cukai atau tak? Tu bawa tadi. Betul. Kira-kira kalau kalau sebelum ni tak dikenakan cukai, maksudnya GST ni membebankan negara kan. Dia kata tadi SST ni dia limited. Cukai sebelum GST dia ada beberapa kumpulan peniaga saja yang kena. GST ni semua benda. Tapi ada pengecualian. Kenapa GST? Sebutkan tadi, pertamanya dia sistem percukaian yang lebih efisien. Kita dapat tahu duit lebih banyak untuk pendapatan negara. So macam mana tadi kata siapa yang bayar income tax, GST dia akan kurang. Siapa yang bayarkan tax pada tahun 2019 nanti, income tax dia akan dikurangkan untuk berapa persen? Oh. Untuk compensate adanya GST. Kalau dalam ni kurang dalam 1-2%. So lebih kurang macam income tax tu still ada, cuma dia secara bila kita beli barang lah. Macam sebelum ni kita bayar setahun-tahun. Dan rate income tax di Malaysia maksimumnya 26%. 26%. Maknanya kalau kita ada pendapatan setahun kita RM100,000, kita kena bayar RM26,000 pada kerajaan. Tapi tak ada lah tu. Cuma pada tahun tahun depan threshold untuk maksimum rate income tax tu dinaikkan. Yang kena 26% tu ialah yang berpendapatan RM400,000 ke atas. Ini yang gaji sedang RM5,000 ke bawah ni tak perlu bayar tax pun. Maksudnya kita yang remaja ni pun pergi beli kedai pun kena juga tax. Sebelum ni income tax just orang bekerja. Jadi so ni isu kenaan dengan GST ni, bila mana saya sebutkan ia satu bentuk substitution tax, ganti. Di mana bila ada GST kita kurangkan income tax. Dan orang yang bayar ikan tax sebelum ni akan dapat faedah. Sebab ikan tax akan dikurangkan. Betul. Ikan tax akan dikurangkan. Cuma masalah ni cuma satu, lebih kurang 1 juta je right, Malaysia yang dapat faedah ni. Oh, maksudnya ramai yang terbeban lah. 11 juta pekerja yang lain tu yang sebelum ni tak bayar cukai pendapatan pun akan terbeban dengan GST lah. Jadi sepatutnya untuk laksanakan GST ni, kita perlu tunggu upah ekonomi agar rakyat Malaysia ni berpendapatan tinggi. Kerana rakyat maju contohnya di United Kingdom ni pun rakyat dia berpendapatan tinggi. Nak bayar duit cukai pun tak ada masalah. Oh. Aku jap kot. Kalau in that case, implementation macam mana yang sesuai untuk Malaysia? Because you kata tadi GST ni ialah one of the reason is to overcome certain amount of people yang tak bayar kan, which is quite a lot. And kalau kita nak tunggu our economy untuk sampai ke tahap developed countries, it will take like forever. So what is the best way ataupun yelah
pada pendapat saudara, adakah implementation of GST in 2015 ni sesuai ataupun kalau tidak macam mana? Because kalau kita nak tunggu sampai ekonomi ni kan. Terima kasih soalan. Pertamanya perlu jelas, saya tidak menolak GST. Kita kalau tengok statement mana PR punya statement pun, mereka tidak menolak GST. GST ni satu perkara, satu bentuk tax yang efisien, yang lebih baik untuk negara. Pengutipan cukai yang lebih berkesan. Kita tidak ada masalah. Cuma masalahnya, itulah pertama lah. Kita mungkin tunggu masa lebih lagi, mungkin tahun 2020 ke, bila mana rakyat Malaysia semua kaya-kaya belaka, untuk laksanakan GST. Kerana struktur gaji yang ada pada zaman sekarang ni masih lagi ikut tahun 70-an. Tak naik, tak naik seiring dengan kenaikan kos sara hidup. Jadi bila mana gaji, purata gaji rakyat ni tak naik, tak bertambah, tiba-tiba sara hidup teks bertambah, dia akan membebankan rakyat. Dia akan membebankan rakyat, dia akan menambah kos sara hidup. Yang kita tak nak perkara ni berlaku. Sebagai mahasiswa, kita tak nak perkara ni berlaku. Kita sokong GST, tapi mungkin kita minta tangguh pelaksanaannya. Tunggu rakyat Malaysia lebih berkemampuan, pelatihan lebih tinggi, tak nak membebankan rakyat. Apakah langkah kerajaan nak bagi rakyat Malaysia ni berkemampuan? RM50 tu setiap isi rumah dalam bentuk takaful. Mana-mana isi rumah BRIM ni yang ada kematian ataupun kecacatan kekal, mereka akan dapat insurans sehingga jumlah RM30,000. Semua disponsor oleh kerajaan Malaysia Nasional. Kita kerajaan rakyat. Kerajaan sponsor. Sangat RM30. Kemudian kerajaan juga ada pekalkan potongan cukai dalam bentuk grant untuk pelaksanaan GST. Jadi apa hujah kita untuk kata sebenarnya GST ni memang akan naikkan harga barang? Apa pun mereka kata, GST ni tetap akan naikkan harga barang. Kan yang pertamanya, GST ni satu sistem yang kompleks. Dia perlukan urusan kenaan receipt, invoice dan perakaunan. Jadi setiap syarikat yang bayar GST, mereka akan perlukan kurang-kurangnya satu atau dua akaunten yang baru, tambahan untuk handle GST untuk bayar pada kerajaan. Itu yang pertama. Kemudian perlu ada sistem pengkomputeran. Perlu ada program untuk handle, kira GST, berapa yang perlu bayar. Jadi kalau ikut kiraan sebenarnya, syarikat yang bayar GST akan ada tambahan. Akan ada tambahan lebih kurang RM20,000. Tampung kos latihan, tak cari kerja baru, accounting, komputer sebagainya. Jadi memang ada kos tambahan, kos. Tak boleh nak menafikan. Yang kata Menteri Kewangan, kita akan cuba kekang kenaikan harga barang ni dengan mekanisme-mekanisme yang ada. Tapi kita tengok setakat ni pun, tahun-tahun yang lepas, bila mana ada je musim perayaan, musim cuti, AIG. Bila mana yang ada musim cuti, berlakunya kenaikan harga barang, mereka ni tak dapat kekang pun. Berlakunya kurangnya gula, kurangnya tepung. Kerajaan tak dapat pun untuk kekang perubahan yang berlaku. Jadi bila mana mereka jamin bahawa katanya pada tahun 2015 nanti mereka akan cuba kekang kenaikan harga barang, satu perkara yang kita tak boleh nak percaya lah. Sebab telah terbukti, tak ada kesan. Kecuali kalau ada bentuk perubahan yang baru. Tadi kata sokong ni, santai lah. Saya ni terus. Tapi speaker dah buat saya kopi yang sini. Baik ke tak baik? Pendek kata ni, GST ni bukan satu benda yang negatif. Kita tak ada masalah bayar tax. Kita tidak ada masalah untuk menyumbang kepada negara. Masalahnya bagaimana wang tu diuruskan. Adakah duit tu sampai pada rakyat? Adakah duit bagaimana dia diuruskan? Soal isunya adalah pelaksanaan. Kalau banding antara bajet Pakatan Rakyat juga bajet kerajaan, kita bandingkan tak ada banyak perbezaan pun. Cuma yang beza yang kita percaya adalah dari segi pelaksanaan. Katalah pelaksanaan tu ditangguhkan as requested, macam like in 2020.
adakah kadar rate 6% tu saudara rasa masih apply or patut ditingkatkan? Allah. Or, Allah. Or mungkin 6% tu in 2015 mungkin bila kita dah move forward mungkin dia akan tingkatkan, so that's why dia letakkan pada kadar yang rendah untuk implementation yang awal pada 2015. Boleh saya mencelah sedikit. Sebenarnya pokok pangkal perbahasan GST ni, kita tengok sebenarnya apa yang kerajaan cuba selesaikan sebenarnya dengan cadangan GST tu. Pertama sekali ialah buat kali pertama je dalam sejarah pembentangan belanjawan negara, kerajaan sendiri mengakui bahawa negara ni mengalami defisit belanjawan secara defisit. Maksudnya bagaimana kita nak menampung untuk jumlah perbelanjaan negara, kita terpaksa meminjam, kita terpaksa berhutang. Jadi buat kali pertamanya kita mengakui perkara ini wujud dan kita mengakui kerajaan tak cukup sumber untuk mengelakkan apa yang dikatakan defisit ni. Jadi salah satu perkara yang kerajaan cuba usulkan, dan perkara ni sebenarnya bukan baru, bagi siapa yang mengikuti isu GST ni, perkara cukai GST ni telah bermula dari sejak tahun 1980-an lagi oleh Menteri Kewangan waktu tu, antara lainnya Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Itu sebabnya kita tengok kenyataan terbarunya pun dia kata Pakatan Rakyat akan bersetuju untuk melaksanakan GST cuma dengan beberapa syarat lah. Jadi itulah sebenarnya yang cuba kerajaan atasi, iaitu di mana kerajaan sekarang ni tidak cukup dana untuk menguruskan negara. Jadi kita memerlukan sumber yang lebih banyak, dan tentunya untuk sumber yang lebih banyak ni tentulah perlu sistem yang lebih efisien, mana cukai GST yang telah saudara Ahmad Ibrahim terangkan dengan panjang lebar tadi lah. So itu sebenarnya salah satu, kalau salah-salah boleh betulkan lah, salah satu punca kenapa pelaksanaan cukai GST ni diusulkan dalam pembentangan bajet, dalam pembentangan belanjawan 2014 oleh kerajaan persekutuan ni lah. So bila kita dah nampak apa dia punya matlamatnya, barulah kita lebih jelas kenapa perlu ya diusulkan 2014 ataupun tahun 2015 dilaksanakan sepenuhnya, kenapa bukan 2020 apa semua. Tapi sebenarnya yang saudara Ahmad Ibrahim terangkan sebentar tadilah, oh bila sesuatu tu usul dan dasar tu dilaksanakan, suatu dasar tu boleh saya cakap sebagai eksperimen terhadap masyarakat, maka kita kena menghadapilah kesan-kesan daripada eksperimen tu. Dan dia tidak nafikan ada kesan yang baik dan juga ada kesan yang buruk. Sebuah sedikit untuk menjelaskan ke mana kita punya perbincangan GST. Ada apa-apa soalan lain berkaitan dengan subsidi makanan yang dah dipotong ya? Defisit tu maksudnya hutang lah. Yes. Jadi dalam menguruskan negara ni, dia ada sejumlah wang. Kerajaan perlu ada sejumlah wang, dan kerajaan dapat wang ni daripada pelbagai sumber lah. Antara sumber yang terbesar ialah cukai. Dan rahsia umum, pendapatan terbesar Malaysia ialah daripada Petronas. Dan selainnya ialah pendapatan cukai-cukai yang lain lah. Tetapi hakikatnya dengan saiz perbelanjaan sebegini, kerajaan tak cukup sumber ni. Jadi untuk bagaimana nak menguruskan dalam keadaan yang tak cukup dana yang ada di tangan ni, terpaksalah kerajaan meminjam. Itu juga praktis yang dibuat oleh kebanyakan negara. Contoh yang paling nyata yang kita tengok ialah jiran kita, iaitu United States. Tapi peraturan United States tu ialah United States ni sedikit unik lah. Dan kita nampak lah pre-penting yang kita faham tentang belanjawan negara ni, di mana dia ada terma yang dikatakan sebagai national debt, debt ceiling, ceiling hutang yang boleh dinaikkan ikut ni lah. So dari masa ke semasa Amerika Syarikat ni mengumpulkan hutang, dan dia tak tahulah macam ada lah mekanisme yang dia buat ni, kira jadi hutang tu ditukar jadi bond tu ni akan ni akan orang lain beli. Tapi kalau dari segi istilah ekonomi, perkara tu bukan perkara yang sehat lah kalau sentiasa defisit ataupun sentiasa menambahkan hutang. Dia akan jadi istilahnya apa, istilah bahasa Inggerisnya bubble lah. Dan bubble ni
sifatnya pun rapuh, dia akan pecah satu masa nantilah. Eh, bukan orang ekonomi. Ini lebih itu yang suruh Ahmad tentang. Tanya lagi. Kan, kalau contohlah kan, kerajaan buat GST at the same time bagi BRIM, tak ke sama enggak benda tu? Ambil cukai, lepas tu bagi balik. Baik tak payah bagi cukai, tak payah bagi BRIM. Faham tak? Sebab hasil cukai tu jumlah ni jauh lebih besar daripada peruntukan untuk BRIM. Maksudnya, hasil percukaian negara lebih kurang 50% pendapatan negara, lebih kurang 100 bilion cukai saja. Dan peruntukan untuk BRIM ni tak banyak, berapa juta ringgit. Dan soalnya peruntukan BRIM ni, apa sebab dia berikan BRIM ni untuk tolak subsidi? Untuk tolak subsidi, bukannya untuk GST tadi tu. Hanya subsidi itu dibuang, diganti dengan BRIM. Tapi tak apa. Kan kalau macam bagi subsidi tu lagi banyak kebaikan daripada bagi BRIM secara one form. Aku dapat saudara. Dari segi pandangan ekonomi, subsidi ni satu perkara yang tidak rasional. Pandangan ekonomi bukan pandangan saya. Satu perkara yang tidak rasional. Kerana apa? Target subsidi ni tak sampai pada sasaran. Mereka kata orang kaya pun dapat pakai minyak murah juga. Orang jutawan pun dapat minyak murah juga. Kita kata tak apalah, kita dapat pakai minyak murah juga. Jadi kata mereka subsidi itu tidak rasional. Jadi bila mana mereka nak gantikan, nak tolak, nak buang subsidi ni oleh kerana perbelanjaannya lebih kurang 30 bilion setahun untuk subsidi saja, mereka berikan BRIM. Kenapa mereka kata duit BRIM ni akan digunakan untuk menampung kos minyak, kos gula yang tambah. Sebab tak? Cuma masalahnya, bila kita dapat duit BRIM tu, kita tak gunakan untuk bayar minyak. Kita tak beli simpan minyak tinggi tu tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari bayar isi minyak tu, pakai duit tu saja. Dapat je, kita beli spek game yang set ke apa kan. Betul? Ada pengalaman? Dan BRIM tu tak sampai kepada tujuannya. Bebanan rakyat tu terus meningkat. Pula dengan BRIM lah. Mereka kata subsidi tu tidak berkesan, jadi supaya ganti. Kita cuma kena dengan subsidi gula. Ha, kenapa gula naik? Kenapa gula naik? Soalan yang menarik. Terima kasih, Ahmad. Harga pasaran tak naik? Dunia. Harga gula di pasaran di dunia, ada di tempat lain ada yang serendah RM1.40. RM1.40. Di Malaysia harganya walaupun setelah dapat subsidi RM2.85. Jauh lebih tinggi daripada negara lain. Kenapa perkara ini berlaku? Berlakunya naiknya, tingginya harga gula ni sebab ada monopoli. Monopoli gula oleh syarikat MFM dan juga Central Sugar yang dimiliki oleh Sheikh Mohtar, entrepreneur. Sebelumnya dimiliki oleh Robert Koch, Raja Gula Malaysia. Dan sekarang dimiliki oleh Sheikh Mohtar. Sebab itu Central Sugar ni dimiliki oleh Robert Koch. Margin profit di setiap tahun dia 9%. Tentu ada kata setiap tahun dia dapat 100 juta, keuntungan dia dah 9 juta. Mudahnya tak? Kemudian bila mana berpindah kepada Syed Mohtar Buhari, keuntungannya meningkat kepada 15%. Dan dianggarkan bila mana ditarik semua subsidi, keuntungan dia akan naik kepada 25%. Lebih kurang 1 bilion setahun untuk Syed Mohtar Buhari. Kita tidak ada masalah dengan para peniaga dengan untung mereka. Peniaga dengan untung tu bukan satu perkara yang salah. Dia nak dapat berapa juta ke, berapa bilion ke, kita tak ada masalah. Itu hak peniaga. Hak dia. Kita tak ada masalah dengan Syed Mohtar. Masalahnya, yang menanggung beban kenaikan harga barang tu ialah rakyat. Meningkat harga barang ni yang perlu tampung ni ialah rakyat. Sepatutnya mereka buka peluang perniagaan, diberikan peluang perniagaan untuk gula. Tak sepatutnya terhad kepada 4 syarikat saja di Malaysia. Itu sebabnya harga gula di Malaysia tinggi.
ada monopoli. Tak ada persaingan. Tapi kenapa tak dibuka persaingan tu? Kenapa tak dibuka persaingan tu? Kerana mereka ni adalah golongan kroni. Masa pilihan raya, beri peruntukan, beri duit sokongan kepada kerajaan. Dan bila mana kerajaan dapat balik menang tampuk pilihan raya tu, mereka akan kembalikan sokongan kepada golongan orang-orang kaya tu dengan cara berikan monopoli. Assalamualaikum. Selamat pulang, Doktor. Nampak tak permainan dia? Nampak. Lepas dia dibuka lah. Dibuka competition. Diburi peluang. So maksudnya monopoli dalam bisnes ni memang there's no other way macam kita nak break off the monopoli lah. Apa kita jadi kerajaan, kita break off. Mendalam maksudnya. Memang masalahnya bukan pada yang dapat kesimpulkan lah pada hari ini. Masalahnya bukan pada bajet. Masalahnya bukan pada banyak duit yang kita ada. Masalahnya bukan pada plan yang ada pada itu. Masalahnya pelaksanaan dan orang yang melaksanakan. So, kiranya memang ada satu, kiranya satu company je lah untuk mula kat Malaysia. Empat tu. Dan yang MFN dan CJ Sugar ni dikontrol memang boleh. So, sama. Kontrol dia ada empat company. Tapi dia dekat mana pun. Gang. Empat team. Dia tak jadi monopoli, dia jadi oligopoli. Katakan dijangka ni. Di seluruh nanti kan dia satu kedai saja. Satu ada 2 3 4 kedai kata. Ada 3 4 kedai saja yang jual barang. Oleh sebab tak ada pesaing, mereka akan jual dengan harga yang tinggi. Sebab orang jangka kalau tak makan bulu kan. Tak ada pilihan lain kecuali pergi kedai spa. Ada monopoli. Tapi kalau mana, kalau ada kedai lain buka sebelah spa, ada 3, 4 buah, ada Tesco dan lain kan. Kalau spa ni jual dengan harga yang mahal, orang tak akan pergi spa. Korang pergi Tesco. Kalau ada pertandingan, ada competition, harga barang akan jatuh. Tapi bila mana tak buka pertandingan, tak buka peluang perniagaan ni, harga barang yang tinggi. Geng-geng. Dia dalam dalam urus niaga ni, dia boleh berlaku beberapa situasi. Yang pertama yang dia kata monopoli lah, di mana satu syarikat ataupun satu pembeli tu, dia beli semua bahan dan dia jual berdasarkan harga dia. Tapi boleh juga berlaku, kalau tak silap istilahnya, oligopoli, di mana beberapa retailer, contoh macam Tesco, Asda, Spa, dia Sainsbury, dia beli bahan-bahan ni. Dan antara retailer-retailer ni, dia regulate harga. Perkara ni berlaku kat UK. Case ni ialah macam mana retailer ni ataupun peruncit. Peruncit ni mengawal harga susu. Pernah berlaku tahun 70-an ataupun 80-an. Ini case kajian untuk ni lah. Agriculture economy. Sambung. Sepatutnya dibuka lah. Dan dibenarkan untuk supaya gula yang diimport dari luar negara yang harganya lebih murah daripada dalam negara kita. Perlu ada free trade, liberalisasi. Bukan maksud saya orang liberal. Kita ada liberalisasi, jual beli. Liberal itu bukan perkataan negatif, maksudnya bebas. Bila kita bebas meniaga, harga itu lebih murah dan rakyat akan dapat pajakan. Ada soalan? So macam mana ni nak minta pendapat lah. Katakan ada seorang kroni. Dia kroni kan, tapi bidang apa tu tak apa. Dan kroni ni dia macam, dia memang, dia tahu harga sebenar. Contohlah barang ni, okay, dia jual gelas ni kan. Gelas ni tak banyak kat Malaysia. Dia jual dan dia tahu harga sebenar. Dia beli tu murah sangat. Dan kerajaan jual balik kepada rakyat tu hampir 6 ke 7 kali ganda. Dan dia tahu harga sebenar. Dan dia memang orang yang sangat kaya lah. Dan setiap tahun memang, boleh kata sebulan hampir 200 ribu lah duit dia. Soalan dia, apa pendapat sekiranya kroni ni dia baik. Dia macam, dia tak nak kepada kerajaan. Dia tak nak kerajaan buat macam tu. Tapi nak tak nak dia terpaksa. Sebab kerajaan ugut dia kalau dia macam, tak, ni sebab saya ada personally kenal seorang kroni.
tapi namanya dirahsiakan lah. Tapi dia kata dengan cara dia membalas balik pada rakyat tu adalah dengan dia sedekah hampir banyak lah. Apa, ada cadangan apa-apa tak? Sebab dia memang diugut kalau dia tak bagi harga macam tu, memang dia akan ditarik lesen, dia akan bagi orang lain pula. Macam dia buat another crony. Tadi Bud, tadi kita tidak ada masalah kan golongan peniaga. Tak ada masalah dengan Cik Muhtar. Mana-mana orang jutawan pun tak ada masalah. Hak mereka ke peniaga, untung tu ialah hak mereka. Dia pandai peniaga, dapat duit. Masalah kita ialah dengan pemerintah yang memberikan monopoli pada kroni-kroni tersebut. Lepas tu berikan ruang perniagaan tu kepada orang lain, kepada orang yang lebih ramai. Ada soalan lagi? Osni kan macam ada soalan. Dah habis topik kan? Soalan GST je ke? Nak apa-apa ni lah yang berkaitan dengan ya, silakan. Jadi pakar ada berbicara tentang bajet defisit. Kalau tak silap saya, kita buat bajet ni berdasarkan apa yang kita ada. Berapa duit kita, macam mana kita nak bajetkan. Macam mana bajet tu boleh jadi defisit? Kita tak buat bajet berdasarkan apa yang kita ada. Kita buat bajet berdasarkan apa yang kita unjurkan kita akan ada tahun depan. Kita expect tahun depan aku ada 100 pun. Kita gunakan satu yang kita akan dapat pada tahun depan tu. Dan dalam bajet tu, musa awal juga, isi awal dia ditunjukkan lah mana datangnya pendapatan kerajaan setiap tahun tu. Antara yang terbesar lebih kurang 30% pendapatan negara datang daripada petroleum. 50% datang daripada cukaian. Dia akan detail kan? Tapi tak, duit tu belum ada lagi lah. Unjuran. Sebab jadi defisit sebab salah bajet. Jadinya jadinya defisit tu sebab kita belanja lebih daripada apa yang kita ada. Contohnya duit yang kita GDP pendapatan negara tahun depan lebih kurang 300 bilion dan kita banjirkan 313. Kita banjirkan lebih daripada apa yang kita dapat, apa yang kita ada. Itu yang jadinya defisit, bajet defisit. Dan juga di negara kita di Malaysia setiap tahun selepas adanya selepas pembentangan bajet, tahun depan pula nanti akan ada pembentangan bajet tambahan. Bajet yang ada ni tak cukup. Dan setiap tahun dia akan minta bajet tambahan lebih kurang 10% daripada bajet yang ada. Setiap tahun. Setiap tahun. Hampir 10-11%. Maknanya kalau tahun ni 264 bilion untuk 2014, tahun depan dia akan minta lagi lebih kurang 26 bilion. Sebab apa, duit yang ada tak cukup. Kita pun soalkan, kenapa tak cukup? Ke mana perginya duit yang begitu banyak? Jet. Jet. Jadi kalau tambahan tu. Maksudnya kalau kita buat bajet yang defisit, menunjukkan kita tidak cekap lah. Betul ke? Sebab kalau katalah kita NMS contohlah, kita ada 10,000. Kita buat bajet. Kita buat bajet, tiba-tiba kita dah spend-spend, kemudian kita dah spend 30,000. Jadi kita dah overspend lah. Menunjukkan kita ada masalah dalam pengurusan lah. Maksudnya kita tak cakap lah. Tak, itu. Bagi contoh, katakan kita peruntukkan tahun ni 200 bilion. Jadi tahun depan ada keperluan kecemasan. Contohnya tiba-tiba ada bencana yang berlaku ke, tiba-tiba jalan lebih selatan tu tercabut di dalam topan. Okay, ada keperluan yang keperluan ketika itu, kecemasan memerlukan peruntukan tambahan. Dan ada ketika pada ketika itu tiba-tiba naiklah kita punya belanja. Dia tak semestinya defisit itu bermaksud kerajaan tu tak efisien, taklah maksud kerajaan tu korup. Tak semestinya. Mungkin ada berlakunya keperluan tambahan pada ketika itu. Atau mungkin tiba-tiba ada pelayanan kecil yang memerlukan kos tambahan. Itulah. Ya, silakan. Soalannya mengenai bajet. Kita faham kita ada bajet negara dan kita ada bajet persekutuan kan. Dua benda yang berbeza. Bajet persekutuan, bajet negara. Bajet negeri. Baik. Okey, kita ada bajet negara dan bajet negeri kan. So
Saya cuma tak faham macam mana bajet negara akan affect bajet negeri. Itu bergantung pada bidang tugas kerajaan negeri dan kerajaan pusat lah. Kerajaan pusat dia ada bidang tugas dia dari segi pendidikan, pengangkutan, tahanan. Dia akan peruntukkan bajet ini untuk ke tersebut. Kerajaan negeri pula tanggungjawab dia ialah majlis dan peruntukan ini ke arah itulah. Jadi kalau anda kata kerajaan diperuntukkan lebih kepada pembangunan di negeri Kelantan misalnya, dia kan efeknya macam itulah. Dia akan dapat pembangunan yang lebih. So possible tak ada redundancy antara bajet negara dengan bajet negeri? Redundancy? Maksudnya sama? Mungkin tak. Maksudnya tak ada. Sepatutnya tidak ada. Sebab apa, bidang tugas itu berbeza. Kecuali pada certain perkara yang di mana tugas kerajaan pusat dan kerajaan negeri itu sama-sama. Apa tu? Wallahualam. So, jadi bermaknanya untuk bajet negeri, mereka akan menerima dana daripada kerajaan persatuan lah. Okay, untuk bajet negeri ni, sepengetahuan saya, kerajaan negeri ni ada juga hasil negeri masing-masing. Kerana dalam, kalau kita tengok dalam perlembagaan, dia ada jadual persatuan dan jadual negeri. Jadi antara yang antara pendapatan negeri yang kita boleh dapat ialah dari segi tanah, dari segi perhutanan, cukai tanah kita akan bagi pada negeri. Dari perhutanan dan lain-lain tu, perlombongan, hasil bumi bagi pada negeri. Kerajaan cuma, kerajaan pusat cuma wujudkan di, yang dikatakan Jabatan Tanah dan Galian sebagai regulator, tapi dia tetap bagi pada negeri. Dia di bawah kementerian yang tertentu lah. Tapi bagi menghormati semangat persekutuan ataupun federalisme, sepatutnya adalah kerajaan pusat memberi bantuan dana kepada kerajaan negeri. Cuma dia ada beberapa jenis, dia beri bantuan tu dalam beberapa bentuk lah. Boleh jadi dia dalam bentuk secara tunai, secara wang tunai. Boleh juga dari bentuk secara hutang, pinjaman. Jadi ada satu buku yang menarik kalau nak faham macam mana federalisme apa, beza bajet persekutuan, bajet negeri ni, How Our Government Spend Our Money lah, oleh Dr. Lupa dah siapa. Dia mengulas tentang bajet tahun 2010. Tapi bagus lah sebagai permulaan untuk kita faham macam mana secara keseluruhannya bajet negeri dan bajet persekutuan ni, perbezaannya. Macam mana boleh dikatakan berlaku redundancy. Antara yang diulas dalam buku tu, berlakunya redundancy. Contohnya bila kita nak, kerajaan persekutuan nak melaksanakan projek-projek pembangunan wilayah, wilayah utara, wilayah Iskandar, wilayah pantai timur, sepatutnya bajet tu boleh disalurkan terus pada kerajaan negeri. Tapi kerajaan pusat nak juga buat. So perkara itu jadi dua perkara yang sama, yang maksud sama, tapi inilah antara yang mendapat bahagian yang terbesar dalam redundancy ni ataupun pertindanan ni, pertindihan ini, ialah Jabatan Perdana Menteri lah. Yang ini yang diulas oleh banyak ahli parlimen, Pakatan Rakyat. Kenapa Jabatan Perdana Menteri mendapat peruntukan yang agak besar dari tahun ke tahun? Ya, silakan mereka. Contoh kan, tadi sumber utama kerajaan adalah Petronas kan? Okay, saya ambil contoh negeri Terengganu kan? Dia ada minyak, ada hasil minyak dekat situ kan? Lepas tu pakar kata tadi negeri ada sumber hasil dia sendiri. So sumber hasil minyak yang daripada Petronas ni dapat kat negeri Terengganu ke terus ke persekutuan? Okey, dalam hal petroleum dia ada namanya Akta Petronas ataupun tentang menyentuh petroleumnya. Jadinya maksudnya hasil tu akan dapat ke Petronas dan Petronas akan sumbang pada pusat secara ni. Total. Tapi apa yang dapat balik pada negeri ialah dalam bentuk yang dikatakan royalty lah. 5%. Itu yang istilah royalty lah. Terengganu je lah. Negeri-negeri yang mempunyai, sepatutnya lah, negeri-negeri yang mempunyai hasil minyak dan gas. Ya, ada apa-apa soalan? Ha, nak tanya. Ha, apa ni? Untuk bajet 2014 ni, yes, ada satu-satu tempat mana-mana tak? Ha, dalam sebagai usaha untuk naikkan harga ringgit kita yang semakin menjatuh. Ada apa-apa certain part yang diambil? Sebenarnya, kenaikan harga barang ni, kenaikan mata wang perubahan ni bukan satu benda yang
penting, dia tak tak efek sangat pun. Cuma kenapa? Yang pertamanya, cara untuk ubah mata wang yang ada sistem di negara kita dikontrol, dikawal oleh bank negara. Bank negara ada reserve lebih kurang 450 bilion. Cara untuk naik atau kurangkan ialah bila mana di mata wang Malaysia ini dijual di pasaran antarabangsa. Dan bila kita ada reserve sebanyak 450 bilion, begitu banyak reserve kita ni, negara kita ada kuasa untuk naikkan nilai mata wang untuk samakan dengan US dollar, untuk turunkan, ada ada kuasa untuk naik. Jadi bukannya turunnya harga barang tu, turunnya nilai mata wang tu bukan disebabkan oleh merudumnya ekonomi, tapi dikawal. Ada sebab ni turunkan harga mata wang tu, supaya barang kita yang diekspor di luar negara akan jadi lebih murah. Turunkan harga ekspor kita jadi lebih murah supaya pulangan kepada negara itu lebih tinggi. Itu saja. Bukan satu salah. Jadi adakah maksudnya negara sekarang ni turunnya mata wang Malaysia sebabkan negara turunkan harga tu supaya dapat pulangan lebih sebab kita mempunyai defisit banyak tu? Ya, soalan lain ya. Tapi tu. Semua dah jelas. Tak ada siapa nak tanya farmasi. Orang farmasi dapat apa ha? Apa dasar kajian pada kerajaan kesihatan? Tiada. Peruntukan lebih kurang 20 bilion. 20 bilion pengurusan lah. Termasuk sekali pembinaan dan pengurusan. Tahun 2013 lebih kurang 13 hospital baru. Nganjak aku. Serius? 13. Dalam proses pembinaan lah. Balik nanti siap tu. Dia kelakar sikit lah. Dah siap punya. Siap tapi banyak yang untung. Nah, itu bila tanggungkan persiapan tu, kos kalau ni kita dah benda tu bajet juga. Tu tak ada lah. Tak ada yang lebih betul 20 bilion je. 20 bilion ke? Tak ada yang lebih detail daripada tu. Ada 300 klinik satu Malaysia baru. Apa beza klinik satu Malaysia dengan klinik kesihatan yang biasa tu? Tambah nama dia. Yang keduanya dia pun penolong bantu kesihatan ni, bukan doktor. Yang bertugas di klinik atau Malaysia ni bukan doktor. Bukan apa? Bukan doktor, dia pembantu kesihatan. MBA, Medical Assistant. Sekarang panggil AMO kan? Assistant Medical Officer. Rasanya kat Malaysia ada certain days where MO datang dan bagi khidmat juga. Sama juga, tak semua klinik kesihatan di Malaysia pun fully maksudnya dia dipenuhi oleh semua MO kan, macam dibanting contohnya. Kesihatan Banting dekat AMB tu doktor hanya datang 2 kali seminggu kan, dan sebenarnya AMO yang akan handle cases lah yang lebih mudah macam demam dan semua itu besi. AMO besi sendol je kamu balik lah. Tak faham lah. Apa? Tak ada lah. Kenapa macam tak je klinik kesihatan yang ada and then tambah instead of buat banyak klinik resolution? Itu kena tanya wakil Kementerian Kesihatan lah. Kita tak ada wakil macam saya. Saya wakil lah sekarang. Tapi betul lah, dia tambah klinik resolution. Cost saving lah. Same cost lah. Sebab bayar doktor berkali ganda bayar AMO. Satu. Dan yang kedua, bila ya, bila klinik resolution ni bagi dia ada dah depan ni, dia tak ada projek lah nak buat one care tu. Nak integrate the whole public dengan private healthcare pada satu sistem. Jadi dah banyak kami kesihatan Malaysia ni dia hanya absorb je private providers ni dalam sistem one care. So bila dia ada facilities ke platform, masukkan lah. Dan yang keduanya, politik lah. Satu Malaysia, satu Malaisia. Macam pointless sebenarnya, tapi dia buat juga.
Tapi itulah, it's a cost, you know, cost saving lah. Dia ada projection untuk consolidate public and private healthcare. Bolehlah terangkan sikit tentang OneCare. Oh, OneCare is pretty much similar to NHS. Which is where kalau NHS ni semua orang semua orang akan pergi ke klinik sendirilah, GP dia satu je. Macam kita semua ni, most of us registered to Cripps Health Centre kan. So our doctor is in Cripps lah. So tu NHS ni, maksudnya semua orang akan melalui sistem. Dia ada, dan dia orang ni, yang katakanlah saya jadi doktor ni, saya jadi GP, saya buka klinik as a private punya company. Dia buka UK kan, NHS private UK. So government akan bayar saya mengikut patient yang saya ambil. There's a fixed amount, every year dia akan bayar ni. Dan even katalah 50 orang patient saya, tapi yang datang klinik tu 40 orang je, tapi saya still akan dibayar untuk 50 orang. And then any referrals ke hospital, anything else semua GP yang kena bagi. Dan GP, kalau UK, GP kena bayar hospital untuk services yang hospital bagi. Contoh katakanlah saya masuk hospital sebab ada sakit jantung, jadi GP saya, that GP practice kena bayar that hospital, contohnya £10,000 for 5 night stay lah. Kan? So GP kat UK jadi business punya entity lah. Nak kurangkan referral, nak lagi treat benda yang mudah, kurangkan patient datang. Which is fair lah. Financial motivation lah kan. So, like, less people come into clinics, makin ramai orang sihat, makin kaya GP. Saya suka, tak masalah kan. Dalam Malaysia nak adapt benda sama lah. So depan ni dia nak satukan semua klinik kesihatan yang kerajaan, dan juga klinik private, semua duduk sistem one care. Dan lepas ni semua satu family akan allocated to one clinic. Dan kita akan deliver via that lah. Tapi banyak tertangan pada one care. Sebab so, ni belah sana pun tak bertempat, tak, orang tak faham lagi yang juga cost, agak costly juga. Dan semua private GP mana suka kan. Mana suka allocated number of patients kan. You see this number only, instead I want more semua tu kan. And then kita punya demographics pun, saya nak patient yang sihat sahaja, tak boleh, nak patient orang tua. Semua yang punya peranan lah. Tapi at the end of the day, capitalistic society yang berperanan lah. And financial motivation comes first kan. So korang pun nak jumpa banyak duit you dapat. Tentu lah. So itu ke arah tu lah. Which is good in a sense, tapi dan tak adil jugalah pada private providers yang dah bekerja keras untuk develop community, akhirnya government take over dan allocate based on that kan. Salah sebenarnya. Jadi di manakah kedudukan farmasi dalam sistem one care? Saya rasa kalau sebenarnya tak pernah tak diangkat. Tak, bukan. Farmasi sekarang ni pun dah dikurangkan dia punya khidmat wajib. Kan? Dan even dulu pun pernah dicadangkan supaya all pharmaceutical punya providers ni semua di private kan. So everybody needs to pay for their medications. Dan dalam one care tak. Dan waktu lah, itulah one care, sorry. Itu perancangan dia. Farmasi semua akan jadi entiti berbeza. So if we go to a clinic, kita tinggalkan klinik, kita kena pergi ke farmasi untuk beli ubat. kan? Dengan harga yang fixed prescription rate tu kan. Depend ada yang free dan dapat. So dengan cara tu lah. In a sense, dapat berkembang subuh lah farmasi kan. Orang boleh buka farmasi sendiri dan boleh berlumba-lumba untuk menempatkan patient datang. Competition yang dicanang-canangkan tu, kalau pergi subuh lah, insyaAllah. Jadi kena balance lah, boleh je. Jadi kena balance between both kan. Government kena provide pharmaceutical services juga, dan juga private pun boleh pulang. Okay, manakan tuan penceramah kita nak balik. Oh, siap. Jadi mungkin itu sahajalah. Hipul je. Ya, kejap. Mungkin itu je lah macam sesi dialog kita yang terakhir. Sebelum Ahmad akan buat satu kesimpulan lah. Jadi untuk yang buku yang saya sebut tu, The Budget, How the Government is Spending Our Money, terbitan Refsa, RM20 je. Boleh cari kalau boleh Malaysia nanti. Okay, saya lewat. Sahabat-sahabat, saya mulia kan. Allah sebut dalam Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tuddu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwal an-nas wa antum ta'lamun. Sebut dalam Quran, janganlah kamu makan harta kamu dengan cara yang salah, cara yang batil. Dan janganlah kita menyuap rasuah kepada orang golongan orang yang puasa supaya dapat kita makan harta orang ramai dengan cara yang salah walaupun kita mengetahui. Surah Al-Baqarah. Sebut dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya pada hari ini, pendirian kita sebagai mahasiswa, pendirian saya, pendirian saya bagi mahasiswa,
kita tidak ada masalah dengan mana-mana perancangan bajet, polisi, ekonomi sebagainya yang dilaksanakan negara kita. Masalah yang kita ada ialah cara pelaksanaan. Orang yang melaksanakan, juga motivasi mereka yang melaksanakan. Kita yakin dengan adanya sistem yang lebih baik,